Jawa Tengah menjadi tumpuan pangan nasional bersama Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Karenanya produksi pangan khususnya padi terus didorong. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri sampai saat ini sudah berupaya meningkatkan produksi pertanian Jawa Tengah, terbantu dengan adanya bantuan pompanisasi dari pemerintah pusat. Hingga kini, sebanyak 5.134 unit pompa sudah didistribusikan di masing-masing kabupaten kota. Penggunaan bantuan pompa saat ini mencapai 93%. Dan kini pemerintah kota kabupaten di Jawa Tengah didorong untuk menambah luas tanam padi. Data dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, pada September 2024 lalu, luas tambah tanam mencapai seluas 65.140 hektar. Pada Oktober ini, capaiannya didorong mencapai 105 hingga 110 ribu hektar. Ada beberapa target yang diberikan oleh Dinas Pertanian dalam hal peningkatan luas tanam. Jadi untuk Jawa Tengah kita mencapai target 195.000 di bulan Oktober ya, 195.000 hektar di bulan Oktober kita sanggup mencapai 105 sampai 110 ya hektar. Saat ini kebutuhan beras di Jateng sekitar 340 sampai 345 ribu ton per bulan. Artinya dalam sebulan harus panen minimal di lahan 100 ribu hektar dengan rata-rata produksi 5,5 sampai 5,6 ton per hektar. Upaya penambahan lahan tanam ini juga digalakkan karena berdasarkan ramalan BMKG. Pada pertengahan Oktober ini akan turun hujan. Maka cuaca tersebut harus dioptimalkan agar luasan tanam tercapai. Restu Indah melaporkan.